Real Meow. Hehehe. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah flagship yang dinanti-nanti ramai, iaitu Realme X7 Pro. Jadi kita nak tahu apa yang ada dalam kotak ni, macam mana spek dia dan apa yang menarik tentang X7 Pro. Jadi jom kita mula unboxing. Jadi macam nak tengok dalam video ni kan, saya tak buka kotak lagi. Okey, nak tengok Realme X7 Pro. Tengok kat bahagian belakang. Okey, kita ada 120Hz Super AMOLED full screen. Jadi untuk tahu anda, Realme X7 Pro ni dia ialah sebuah flagship sebab dia guna Dimensity 1000 Plus 5G processor daripada MediaTek. Jadi memang kita anggapkan dia punya prestasi ni memang flagship lah kan. Okey, kita ada pula 65W Super Dark Charge dan juga 64MP pixel daripada Sony. Quad camera, 4 kamera sensor Sony. Ini mesti mantap ni. Jadi jom kita buka dulu dia punya kotak. Okey, yang nak tengok plastik saya tak buka lagi kan. Saya tak tipu, saya pun tak tengok lagi macam mana dia punya peranti ni, cantik ke tak. Jadi saya letakkan kita punya pisau tepi. Okey, anda dengar sama-sama lah bunyi plastik. Okey, kita tegak tengah dulu. Okay, plastik dah kita letak tepi. Jom kita tarik kotak ni. Flagship terbaru pada Realme. Dan ini pertama kali saya nak guna Dimensity 1000 Plus 5G chipset. Gila lah. Okay, kita mula-mula sekali nampak. Hey, welcome to Realme family. Agak nice. Okay, kita letak tepi ni. Tengok ada Realme. Okay, kita ada kucing putih dan ada kucing orange kat sini. Okay. Jadi kita ambil dulu yang ini. Okay, sebelum kita tengok kita punya phone. Okay, hey, welcome to Realme family. Okay, kali ni dia punya ni kat bahagian bawah ataupun kat bahagian atas. Tersilap buka. Okey, kita tutup balik lah. Sorry. Silap. Okey, kat bahagian atas kita ada berikan dalam ni. Kita ada quick guide dan juga important information guide. Jadi kita letak tepi dulu dan kita tengok dia punya casing. Okey, casing dia nampak. Dia punya bahagian kamera nampak petak macam ni. Okey, tak ada benda yang pelik pun. Bahagian atas kita ada, ini saya tak pasti kenapa ada benda yang besar kat sini kan. Okey, saya tak boleh nak cuba fokus. Okey, kat bahagian bawah ni rasanya headphone jack tak adalah dekat X7 Pro ni. Kalau kita tengok casing dia kan, kat sini kat bahagian bawah ni kita ada, tengok dulu ada tulisan Realme sikit. Anda nampak tak? Ini tak tahu lah speaker grey kat bahagian tepi kot. Tak apa, kita angkat dulu kita punya phone ni. Okey, saya tunjukkan. Okey, semua benda nak jatuh. Jadi inilah plastik dia, kita nampak fingerprint location kat bahagian depan, kat bahagian screen. Okey, kita buka plastik dia. Nak nampak dah tu. Ini kalau nak tengok, kalau dalam sebulan dua yang lepas rasanya ada macam leak sikit lah. Tengok tu, dare to leak. Kemas lah phone ni. Nampak dia punya warna, berkilau-kilau. Saya rasa macam nak beli hari ni juga phone X7 Pro Realme ni. Nak beli 2-3 kan. Nak tengok rekaan dia. Dia punya Realme ni still lagi nampak macam biasa kan. Okey, Realme dare to leak tu, nampak tulisan dia cantik dengan warna dia yang cantik. Ya, kalau saya rasa macam memang kaca ni memang flagship kan. Okey, kaca. Okey, tengok bahagian kamera bump dia tak tinggi sangat. Satu benda yang menarik pada Realme. Jadi jom kita onkan dulu. Kejap lagi kita nak test dia punya kamera dan juga dia punya speaker. Jadi kita letak tepi dulu kejap. Okey, kita tengok kat bahagian bawah ni ada apa. Relax, bertenang semua. Jadi kat bahagian bawah ni first kali kita akan dapat adapter. Okey, dia berikan adapter Super Dart 65W. Okey, kalau anda beli measure set dapat 3 pin lah, jangan risau. Kat bahagian belakang ni kita ada inilah slot untuk cas dia. Okey, kita ada kabel juga kat sini. Kabel dia macam biasalah, USB Type C. Saya buat keluarkan. Okey, anda tengok USB Type C. Dan punya kabel dengan adapter ni support sehingga 65W. Okey, tak ada masalah. Okey, next lah kita ada adapter. Ini ialah adapter untuk, tak silap saya, dia punya audio jack lah. Okey, korang tengok tu. Okey, ada adapter, jangan risau. Next pula kita ada, ini dia kita punya SIM adapter tool. Okey, dah lengkap semua kat bawah. Jom kita set kita punya X7 Pro. Jom. Okey, saya set dulu. Okey, nampak agree. Okey, kita skip jap. Okey gang, kita dah settle nak set up. Okey, kalau tengok memang clean kita punya phone ni. Okey, first kali kalau tengok betul-betul kita kat bahagian depan ni kita ada kamera jenis satu titik ni. Okey, dia punya skrin nampak gayanya luas. Kalau tengok dekat bawah ni rasanya dia punya ni memang minimal lah. Dia punya dagu kan. Dagu dia dah minimal kat sini. Jadi belakang ni kalau tengok tadi lah kan, dia tulip kan, cantik ni. Okey, pakai casing look sinar dah lah. Jadi dia punya skrin je lah AMOLED dan 120Hz. Okey, anda rasa ke tak? Mungkin tak rasa lah sebab saya punya rakaman ni tak sampai 120Hz. Okey, first kali kita nak cuba ialah dia punya kamera. Okey, saya cuba tangkap gambar dulu. Kita cuba dengan kucing kat bahagian kiri ni dulu lah. Saya
Saya cuba portrait ni dan dia ada macam tulis ni tau. Saya tak tahu kenapa, mungkin bug kot. Okay, saya tekan portrait tak lepas-lepas ni. Okay, saya cuba. Tadi boleh je. Tapi tak apalah, kejap lagi saya restart tengok macam mana. Tapi tak apa, kita tangkap dulu apa yang ada kat depan mata saya ni kan. Jadi geng, saya rasa saya tengah kena tunggu update untuk dia punya bug, iaitu bug untuk portrait mode dekat kamera utama dia. Tapi tak apalah, kita tunggu update dan saya akan ulas nanti kan. Okay, tak apalah, saya dah terkena macam sumpahan kat sini, iaitu Redmi X7 Pro ni. Dia punya portrait kat bahagian belakang tu, dia macam ada bug sikit kau. Bila saya tangkap, dia macam terkeluar. Tapi tak apalah, kita tunggu update, nanti saya akan cuba lagi. Jadi tak apa, untuk pandang pertama ni kita tengok. Okey, dari segi dia punya tangkapan, inilah kamera biasa. Dan saya boleh katakan dia punya detail tu memang cukup lah. Tengok kat sini kan, ha, macam ada macam, eh, serius lah. Yang saya punya habuk-habuk atas meja pun dia nampak. Dahsyat. Okey, next. Next pula, okey, inilah tangkapan untuk kita punya Realme Smart Cam. Kena tengok dia punya rakaman tangkapan ni. Kena tengok memang detail kat sini. Dia punya sikit-sikit macam ni pun nampak tau. Dan dia punya warna pun bagi saya memang kena kat sini. Okay, next. Cawar Realme lah, tengok kat sini kan. Okay, dia punya detail kat bahagian belakang dapat blur dengan baik. Dan kawasan dia punya cutting dia pun cantik. Okay, ini pula kita, saya punya mic. Okay, kalau tengok dia punya mic, saya nak cuba tengok dia punya cutting. Cutting dia nampak macam cun juga, walaupun dia macam blur sikit, tapi still okay bagi saya. Dan ini gambar selfie dengan beauty mode. Nak tengok. Wow, memang smooth lah. Saya punya kulit kan, dengan bahagian background dia, dengan warna dia memang cun. Nak tengok sekali lagi. Okay, punya warna macam dah macam bertukar sikit, tapi still lagi okay lah warna dia. Okay, yang inilah portrait untuk kamera depan. Kamera depan portrait tak ada masalah. Dan kena tengok betul-betul dia punya cutting nampak cantik kat sini. Kena tengok kan. Okay, cutting ni cantik. Kat rambut saya rasa pun still okay lah. Okay, kena tengok kat rambut pun still okay sebenarnya. Dan saya rasa memang portrait macam ni memang lawa lah kan. Memang mantap lah pada Realme. Okay, saya tu lagi. Kali ni pun saya pakai beauty mode dan saya boleh nampak saya punya kulit. Okay, nampak dah bersih kat sini. Dan dia punya cutting, cutting ni nampak comel kat sini. Okay, dan inilah bug yang mana untuk kamera belakang. Saya rasa akan ada update lah, nanti saya cari update untuk anda. Okay, jadi sekarang kita nak cuba pula kita punya speaker, nak tengok macam mana kan, kalau dia ada stereo speaker ke. Jadi geng, kita nak cuba kita punya kita punya sound test. Okay, 1, 2, 3. Wow, bunyi slow dia memang slow gila lah. Memang saya pun tak dengar rasanya. Okay, dekat Realme X7 Pro ni kita ada stereo speaker. Yang ini pun kuat, yang bawah ni pun kuat. Okay, untuk dia punya speaker, saya boleh katakan bunyi speaker dia memang sedap kat sini. Okay, dia ada stereo speaker. Speaker kat atas ni pun bunyi dia kuat dan sedap. Dekat bahagian bawah ni pun dia bunyi dia agak kuat juga kat sini. Memang puas hatilah. Okay, saya pasang paling slow, memang saya rasa saya pun tak dengar. Saya duduk dekat ni pun memang tak dengar. Kalau anda dengar, ada dengar ke? Saya pun tak tahulah. Jadi bug speaker dia memang cun. Dekat bug kamera dia memang kemas masa sekarang. Tapi saya tunggu update lagi, yang mana dia tak berapa nak cun lagi sekarang. Tapi tak apa, saya akan update dekat anda apa-apa mengenai kita punya Realme X7 Pro ni. Okay, kecerahan paling tinggi, tengok. Gila, terang gila ni. Jadi last saya nak tunjukkan anda ialah dia punya spek. Okay, kalau kita tengok bug phone. Okay, Realme X7 Pro kat sini 8GB RAM, 128GB memory. Kalau tengok kat sini, dia pakai Dimensity City 1000 plus octa-core 8 core. Mantap lah Realme X7 Pro 5G. Jadi apa pendapat anda tentang Realme X7 Pro 5G? Adakah anda rasa flagship ni memang berbaloi untuk dibeli? Dan anda tengok macam mana spek dia, ngam tak ngam? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi. Meow.